Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang para sahabat-sahabat Kubi Dalam dimanapun berada. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini aku mau sedikit mendokumentasikan lagi ya kegiatanku hari ini. Aku mau buat media pemijahan ikan layang-layang, teman-teman. Soalnya kemarin aku datang ke salah satu petani ikan layang yang ada di Triburjo, omsetnya itu untuk teman-teman pasti ya nggak percaya, aku aja nggak percaya, tapi aku ngelihat sendiri, aku mau nggak percaya tapi itu di depan mata aku, teman-teman. Dia cuma modal kolam-kolam jelek, kolam-kolam kecil jelek, airnya juga kumuh, dan setelah aku beli itu mati sekitar 60 biji. Kemungkinan ya ini masih hari pertama itu udah mati 60 biji, teman-teman. Dan kita belum tahu nanti bakal nambah lagi apa enggak. Itu omsetnya. Aduh, dampet. Itu omsetnya sekitar 1 bulan ya, teman-teman, kan kisaran panenan itu 1 bulan. Itu kalau dari petani itu. Itu aja aku dapat harga. Nah, sebentar ya. Tak taruh dulu, teman-teman. Sama di pasar. Nah, lanjut lagi ya, tadi sampai mana? Sampai omset ya. Omsetnya itu 1 bulan itu dia megang bersih ya, teman-teman. Sekitar 4 sampai 5 juta itu dari 7 indukan, teman-teman. Dari 7 indukan itu makanya aku mau mijah sendiri sekarang. Soalnya beli itu kerasa banget loh, teman-teman. Ikan beli itu. Mendingan kita mijah sendiri kan, kita banyak kolam juga, tempat ada. Ya kita ngelolahnya. Nah, aku udah nyediain tempat nih. Ini tempat terkhusus kita buat media budidaya, teman-teman. Kita bakal budidaya ikan layang-layang di sini. Pakai media bak ya, khususnya. Nah, gini. Yang penting sunyi, jangan banyak orang lewat, jangan suka diintip-intipin sama orang. Jangan suka dilihat-lihat kok meja ikan layang. Ini kita buat dua karena berhubung bak kita masih ada dua. Cuman ada dua ya. Kita kalau mau pakai bak yang kecil kayak mana ya? Coba lihat dulu ya. Nah, kecilan ya. Bakku habis, teman-teman, gak tahu kemana. Perasaan aku beli selusin, tapi kok habis ya? Ini sisa 3. Kalau tak pakai semua aku ya bingung. Udah, gak usah, kita beli aja yang baru. Nah, ini nanti terstrukturnya itu sekitar 15 hari sekali ikan layang-layang itu beranak, teman-teman. Jadi setiap 15 hari sekali mesti ikan layang-layang itu bertelur lagi. Nah, nanti kalau setiap anaknya bertelur, kita pisahin, teman-teman. Apa ya, bukan pisahin. Waduh, karena saking lama enggak dibuka namanya. Nonoran. Bisa dibuka ya? Oh, mentok. Ya udah segini aja. Nah, itu sekitar 15 hari sekali dia itu bertelur, teman-teman. Dan telurnya itu netes kayak ikan-ikan pada umumnya. Sekitar 3-4 hari itu udah insya Allah udah netes, teman-teman. Ini untuk mijah ikan koki juga, untuk mijah ikan-ikan. Kita pokoknya di sini nanti kita khususin buat mijah ikan layang.
Nah, nanti rencana kita di sini kita buatin rak, nggak ketang-ketang pakai kayu ya teman-teman, atau pakai besi kalau ada rezeki, pakai kayu apa besi. Nah, nanti kita tarik ke sini satu sama di sini satu, jadi dia nanti bakal naik ke atas, sama ke atas sini. Ini bisa dapat sekitar 50 pasang ya, kita udah bisa menuhin pasar untuk daerah metro. Soalnya untuk di daerah metro juga ini agak telat-telat teman-teman barangnya, bukan kurang loh ya, telat-telat tuh sering-sering nggak cukup, nggak sering-sering nggak ada. Jadi aku agak pusing juga, kadang cuma ngandelin satu petani itu kurang, ngandelin petani lain ikannya jelek-jelek, kadang kalau nggak ikannya jelek mesti ikannya sakit-sakitan. Kayak yang kemarin ini ngambil sekitar 300.000, itu kita cuman ya udah mati sekitar 60 biji teman-teman. Iya, coba perasaan kok nggak mumet, 300.000 kayak per ekornya harganya 1.000-an, dan ukuran ikannya teman-teman bisa lihat sendiri nih, ukurannya kecil-kecil. Tahu aku nggak usah ngambil semalam tuh, mending ngambil tempatnya antri, nggak perhati sama sekali. Nah, ini teman-teman, ini aja udah mati lagi di bawah nih, padahal udah tak bersihin tadi. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, bisa genep 100 ini teman-teman. Kacau nih, di atas ini udah mati juga nih. Duh, aduh. Parah tuh, kacau. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk teman-teman kalau mau belajar micah ikan-ikan. Micah-micah aja teman-teman, gak usah takut ikan yang gak laku. Yang pasti kalau teman-teman punya barang, ikan itu pasti bakal keluar kalau teman-teman punya barang. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye.